Mundur. Beredar video yang merekam ambulans relawan gempa Cianjur dicegat oleh sejumlah pria di tengah jalan viral di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Twitter Kang Jail pada Rabu, 23 November 2022. Akun Twitter tersebut menjelaskan tim relawan hendak memberikan bantuan ke Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Namun saat melewati Rancagoong, cilaku ambulans mereka mendadak dihentikan atau dicegat oleh sejumlah pria. Mereka meminta tim relawan untuk menurunkan barang bantuan yang diangkut. Sementara itu relawan di dalam ambulans tersebut tampak berusaha menjelaskan kalau mereka sudah berjanji akan mengirimkan bantuan ke Desa Sarampat. Sejumlah pria tersebut tampak marah, mereka lalu menyuruh ambulans pembawa bantuan tersebut untuk mundur. Tim relawan tak mau menyerah, dan tetap melanjutkan perjalanan ke Desa Sarampat melalui jalan yang lain. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang, ya. Wah, maaf ya, Kang, ya. Iya, Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya, Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang, ya. Wah, maaf ya, Kang, ya. Iya, Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya, Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!